Di video kita kali ini, gue akan coba untuk bermain Fruit Warriors ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, game ini tuh game buatan Axior ya. Kalau kalian perhatiin di sini, nah ini Axior teman-teman ya, yang ngebuat itu Axior. Dan ya, gue lagi nge-scroll Twitternya si Axior kan. Lalu tiba-tiba gue ketemu ini cuy. Damn, real games, no gila. Kayak damn, kayak apakah game dia Fruit Warrior yang lebih bagus dari Railsis? Kan banyak yang bilang Railsis katanya sih bakal bisa ngalahin Bloxroot kan. Jadi kita nggak tahu juga. Tapi yang pasti kalau gue lihat dari trailernya segala macam, ntar juga kita lihat deh. Kita bandingin sama game buatan Axior ini yang katanya kayaknya lebih bagus dari Railsis. Gue nggak tahu sih, dia nggak ngomong gitu sih. Cuman dia ngomong real games. No gitu kan. Jadi anggapan gue beranggap ini ya pasti game ini harusnya bisa ngalahin Railsis gitu dong. Iya kan. Ya udah, kita coba main aja teman-teman ya. Let's go, kita coba, oke. Oke. Gua sudah masuk ke dalam game ya. Dan ini kalau gue lihat mirip Pixel Peace gak sih? Ininya doang sih, apa sih, kayak loadingnya doang sih. Pixel banget gitu loh, kayak kotak-kotak gitu. Gua gak tahu ntar dalam gamenya kayak gimana ya. By the way, itu apa kabar Pixel Peace ya? Kayak Pixel Peace udah mau mati dah. Dead game banget itu, dead game. Oke. Invincible Fruit, oke. Gua langsung dapat Invincible Fruit gak tuh? Imagine. Ini cuy, kok buahnya mirip GPO gitu kan? Oke. Ini katanya game buat Axior gitu kan? Oke. Not bad. Awal-awal dari gue liat grafiknya segala macam not bad ya. Gue dapetnya Skypiean lagi anjir. Oke, buset. Awal-awal langsung ada fruit merchant gak tuh anjir? Oke. Oh, ada spin random fruit 25.000. Kayaknya ada kode deh. Kita coba cari kode dulu kali ya. Kita coba cari kode gitu kan? Oke, gue udah dapat beberapa kode. Tapi gue nggak tahu di mana masukinnya, setting kali. Oh ya, di sini kan? Oke, ini musiknya gue off dulu ya. Toggle PVP-nya, ayo dong, apalah. Kita pakai kode. Pertama ini kodenya, sorry. Oke, gue dapet. Wih, 2 kali XP, not bad. Lumayan juga. Oke. Broken codes. Nah ini cuy, dapat 5.000 teman-teman. Kayaknya kita bisa ya beli devil. Oh bisa, banyak bahkan. Nggak 5.000, anjir banyak banget cu. Oke, sama release ya. Sebenarnya ada satu lagi daily hotfix, tapi itu buat 2 kali duit. Jadi ya inilah. Oh, dapat 5 token tuh ya kan. Oke, kita coba spin, siapa tahu dapat yang bagus. Apa aja by the way fruitnya ya? Kita coba. Ya. Kita pakai 2 token kali ya. Wih, udah ada legendary. Oke, wait, sebentar. Bentar, ini ping ini mythical kan ya? Atau apa ini? Bentar. Gue bingung guys, bentar, gue bingung cuy. Untuk rarity-nya gue bingung cuy. Kalian bisa lihat di sini ya. Token change 50% common, 40% uncommon, 10% rare, 0% epic, 0% legendary, 0% mythical. Tapi ini buah epic atau buah mythical ini yang warnanya pink gini cuy. Lo. Ya udah gue coba aja. Lo. Kok berubah jadi warna? Brah. I mean Bro. Di scam anjing, kalau bisa. Lihat teman-teman ya, ini gak ada epic, gak ada legendary, gak ada mythical guys. Kalau gue liat dari rarity-nya ya, walaupun ada sekalipun kalian gak bakal bisa dapet, ya gak sih? Tuh ini kan ada rare kan? Iya emang ada rare gitu, tapi yang mythical gitu-gitu tuh gak ada cuy. Ini apa nih? Ini invincible kayaknya kalau yang ini. Oh kilo, oke. Ada banyak buah hamil berarti ya. Kita coba lagi aja, kita coba spin aja. Siapa tahu dapat yang rare gitu kan. By the way uncommon-nya apa aja ya? Satu, kita tahu ada chop. Lalu gue dapet bom ternyata juga uncommon, oke. Kita coba roll lagi. Bentuk buahnya mirip-mirip tuh gak sih? Tuh liat, kalau dilihat dari backgroundnya tuh mirip-mirip. Udah gak bisa pakai token, oke kita pakai duit aja. Kalau pakai duit lebih parah lagi rarity-nya, lihat ya. 90% common anjir. What the hell? 0% rare lo, gak akan bisa dapet rare anjir. Invincible, oke ya kita sekali lagi. Tidak ada salahnya mencoba, siapa tahu dapet yang uncommon, gak dapet ya. Oke, dapat ini lagi apa nih? Invincible lagi cuy. Alright. Kayaknya buahnya nggak terlalu banyak loh, dibuang-buangin, makanya pada dibuangin, guys. Dibuangin. Ini buah kilo.
bentuknya kayak dumbbell anjir, gak jelas banget buat apa ini cok, buangnya cok. Gak bisa dibuang lagi, gimana cara buang ya dah? Di drop kah? Oh iya drop, oke. Bentuknya kayak dumbbell gitu, oke. Kita makan buah apa ya? Kita makan chop kali ya. Daripada, oh tuh chop bentuknya gitu tuh. Chop kayak gini, bom. Wah ini GPO banget sih. Iya sih? Ini GPO banget guys, Invincible juga GPO banget. Iya sih? Ini bener-bener GPO banget aja. Oke. Iya, oke, Axior, not bad. Game-nya lumayan lah ya. Cuman kayaknya sih kalau gue lihat, iya ini Bandit Beater Simulator lagi, Pak. I mean, Bandit Beater, bro. Terus lu bilang gak mau main game Realsis gitu. Damn, dari yang gue liat Realsis sih jauh lebih bagus. Kalau kalian mau liat Realsis nih kayak gini nih, trailernya aja udah bagus banget gitu, combatnya segala macem. Dibandingkan sama ini ya, I don't know, kita lihat aja, oke. Kita gue coba untuk combatnya dulu deh untuk game ini ya. Kita oke, kita balik lagi, kita coba untuk combatnya. Kita coba combatnya. By the way, gue akan pakai chop fruit ya, gue makannya langsung lah. It, dah bodo amat, gue gak peduli. By the way, kalau mau diganti bisa kah? Nih, gue masukin aja. Chop. Oke, okay. Unlock mastery cuma sampai 50, Pak. Cuman ada 3 skill anjir kalau kalian pakai chop. Alright, shop. Change race, fruit storage. Oh, bisa storage juga. Oke. Okay. Cara untuk ganti buah iblis gitu gimana caranya ya? Harusnya di shop sih. Ada enggak ya? Ada enggak? 2 kali. Oh, ada Yoru tuh. Ada fruit notifier juga. Kayaknya buah yang legendary, mythical, epic itu kayaknya dapatnya tuh dari spawn ya gak sih? Kayaknya gak bisa kalian gacha deh. Alright. Ya kita coba dulu deh ini quest yang pertama ya. Bandit ya. Game-nya Bandit Beater. Terus lu bilang gak mau main Realsis. Yo ampun. Walaupun Realsis juga nanti pasti ada Bandit Beater-nya sih. Cuman ini literally gak punya stamina gue untuk pakai, Pak. Gak punya stamina. Oke, kita coba combat-nya dulu. Buset. Oke, kalian bisa lihat ini game-nya tuh mirip-mirip kayak One Piece game, cuy. Dimana kalau kalian ngelakuin sesuatu, kalian levelnya naik gitu. Gue baru nyadar di sini tuh nggak ada level, cuy. Levelnya tuh kayak level status kalian gitu loh. Nih, levelnya tuh level status. Jadi ya One Piece game gitu. Literally One Piece game, cuy. Itu fruitnya naik ya kan? Fruitnya naik. Oke, kita coba separate fish lagi kayak gimana? Apakah ini jarak jauh? Oke. Not bad. I mean, ya ini Bandit Beater lagi sih, tapi really Axior, lu bilang nggak mau main game buat apa, buatan Realsis gitu. Kalau gue lihat sih Realsis jauh lebih bagus daripada ini, cuy. Jauh ya, dari combatnya aja udah jauh gitu. Ya ini oke lah buat kalian yang misalkan emang nggak terlalu suka game yang emang combatnya terlalu rumit gitu kan. Realsis kan kalau dilihat kan combatnya rumit banget tuh ya kan, sampai kayak bisa air combo kayak begitu, cuy. Kalau ini ya ini simple gitu, tapi ya kalau kalian mau simple kenapa nggak main Bloxroot aja anjir, mendingan main Bloxroot dah. Itu cuma kalian dia mati gua, imagine. Padahal dia pakai pedang dan gua chop gitu, tapi gua masih bisa di damage. Aneh banget gak? Aneh dong. Masa gua chop tapi bisa dipukul pakai pedang gitu? Mihawk aja kagak bisa pukul gua anjir. Kalau dalam animenya ya. Ini aneh banget sih. Alright. Nggak nyampe lah gitu. Ya ini udah, gua sebenarnya udah males main ya semua, karena pertama ini game ya Bandit Beater Simulator pada umumnya, sebagaimana game One Piece pada umumnya sih. Pasti Bandit Beater gitu kan. Lalu yang kedua, sistem levelnya aneh banget, Pak, menurut gua, Pak. Gua nggak terlalu suka nih game One Piece yang sistem levelnya tuh levelingnya tuh status gitu, bukan level yang kayak level di Bloxroot, nggak kayak level di King Legacy, nggak kayak level di GPO. Ini tuh level begini, jadi ini tuh terlalu grindy, guys. Sama kayak One Piece game, salah satu alasan gua kenapa nggak main One Piece game karena terlalu grindy, anjir. Bisa lama banget untuk naikin status itu kalau udah misalkan level gede ya. Itu lama banget, sumpah. Jadi ya gimana ya? Ya udahlah ya, ini game Bandit Beater pada umumnya. Dan gue gak ngerti kenapa si Axior gak mau main Realsis gitu. Karena Realsis kalau dari gue lihat kayak 10 kali lebih bagus dari ini, anjir. gak 10 kali juga sih ya. Mungkin 5 kali lebih bagus lah ya. Ya mungkin gitu kan. Tapi I mean, ya ini Bandit Beater Simulator gitu. Ya udahlah. Ya gimana lagi gitu kan. Kalau kalian mau main ya silahkan kalian main, teman-teman ya.
Tapi ya gue saran sih daripada kalian main gini ya, kenapa gak main blok shoot aja sekalian gitu. Atau mungkin main apa ke GPO. Oke, kalau kalian mau nyoba GPO. Eh tapi ini bisa main di mobile sih, GPO gak bisa ya. Atau King Legacy mungkin. Atau ya mungkin nunggu aja Realsis gitu kan. Ya udahlah gitu lah ya. Kalau kalian mau main ya gue akan kasih link game ya di deskripsi teman-teman. Kalian bisa cek aja. Tapi yang pasti enggak sih, gue gak akan mainin game ini lagi sih. Karena yang pertama terlalu grindy, ini terlalu grindy banget, gue males gitu. Dan abis itu Devil Fruitnya itu kalian masih nyari. Dan gue gak tahu itu nge-spawnnya berapa jam sekali, gak tahu gue. Apakah susah, apa gampang, I'm not sure, gue gak tahu. Dan kalau dari gue lihat dari gameplaynya, ya udah ini game-game One Piece pada umumnya yang dulu sering keluar itu loh, yang dulu sering rilis, abis itu hilang gitu dari peradaban hanya dalam waktu seminggu gitu kan. Tapi ya game ini lumayan lama juga sih, udah seminggu lebih ya. Mungkin karena ada backingan Axior gitu mungkin ya. Karena ya Axior yang ngebuat gitu kan. So ya udah itu aja teman-teman. Kayaknya untuk video kita kali ini, thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe aja jika kalian mau. Jika kalian gak mau gak apa-apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Thank you.